TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan sukses STPM 2021 bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran sejarah untuk semester 3. Persoalannya sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Inilah dia guru yang akan bersama Irfan hari ini, Cikgu Suaina binti Mansur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat, khabar Cikgu? Baik. Irfan sihat? Saya mestilah sihat. Ada Cikgu kat sebelah lagi sihat. Alhamdulillah. Baik Cikgu. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita ini, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam. Nama saya Puan Suaina binti Mansur. Saya mengajar di SMK Darul Ehsan Selayang Baru dalam mata pelajaran sejarah. Saya telah mengajar selama 29 tahun dalam mata pelajaran sejarah. Irfan? 29 tahun, Cikgu? Ya, betul. Lebih banyak pada umur saya ni. Masya Allah. Dan luas pengalaman, Cikgu. InsyaAllah. Baik, Cikgu. Untuk hari ini, kita dah tahu dan kita dalam mata pelajaran sejarah untuk semester 3 STPM. Jadi untuk segmen pertama ni, apa yang ingin Cikgu ceritakan dan bincangkan? Okey Fan, dalam segmen yang pertama ini kita akan terangkan secara umum apakah kandungan mata pelajaran sejarah STPM di samping bagaimanakah format peperiksaan. Baik, Fan? Kalau Cikgu dah bersedia, jom kita mulakan. Okay. Silakan Cikgu. Baiklah. Untuk segmen yang pertama ini, kita akan terangkan tentang kandungan Sukatan Pelajaran Sejarah 940-3, iaitu kod mata pelajaran sejarah. Okay. Secara umumnya, ia boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A, Sejarah Malaysia, dan bahagian B, Sejarah Asia Tenggara. Dalam semester 2, kita belajar tentang dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Sebenarnya, sejarah bahagian A atau bahagian B ini dia sama je. Ya? Iaitu kandungannya lebih kurang sama. Ya? Walaupun kita rasa sejarah ni susah, Irfan. Betul. Sebenarnya sejarah ni adalah satu cerita yang menarik. Ya? Di mana kita akan mulakan dengan masyarakat, iaitu masyarakat tradisional sebelum campur tangan barat. Kemudian dalam topik yang kedua, kita akan lihat tentang transformasi masyarakat. Transformasi masyarakat maksudnya perubahan masyarakat. Kenapa masyarakat berubah? Masyarakat berubah kerana adanya perluasan kuasa asing. Pandai Irfan. Alright. Seterusnya, selepas kedatangan barat, kita lihat berlakunya perubahan, iaitu adanya nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Di mana selepas daripada kedatangan barat, timbul rasa ingin merdeka. Betul. Ingin membentukkan kerajaan sendiri. Itu maksudnya nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Kita akan lihat bagaimana masyarakat pada ketika itu bersungguh-sungguh untuk mendapat kemerdekaan. Dan yang terakhir, kita akan lihat pengisian kemerdekaan. Iaitu selepas kita merdeka, Irfan, ya, bagaimana selepas merdeka, bagaimana bentuk kerajaan, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana hubungan luarnya, bagaimana ekonomi dan sosialnya. Okey, jadi ini adalah sejarah Malaysia. Begitu juga dengan sejarah Asia Tenggara, masih lagi topik yang sama, cuma kita lihat di Asia Tenggara, iaitu beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, Indonesia dan Filipina. Alright? Dan seterusnya kita lihat format peperiksaan. Okay. Soalannya ada 6 soalan, iaitu 3 bahagian A dan 3 bahagian B. Okay. Dan
wajib dijawab oleh calon-calon STPM, wajib jawab dua bahagian A dan dua bahagian B. Ya, jadi kena. Walaupun macam mana kita tahu soalan bahagian A pun, kita tak boleh jawab tiga. Okay. Kita kena juga jawab dua. Dan bahagian B pun sama. Kena jawab dua sebab akhirnya kena jawab empat soalan ya, yang membawa markah 80 atau 29% daripada keseluruhan kertas peperiksaan STPM sejarah 940 dalam masa 2 jam. Maksudnya dalam masa 2 jam tu kena jawab 2 bahagian A dan 2 bahagian B. Ya? Jadi ini adalah format peperiksaan. Soalan dia ada 6 sahaja. Jadi pilihlah mana-mana 2 soalan bahagian A dan 2 soalan bahagian B. Ya? Okey, cikgu. Baik, terima kasih atas perkongsian untuk segmen kali ini di mana cikgu ceritakan kepada kita sejarah ini merupakan satu penceritaan dari mana ada masyarakat, transformasi masyarakat dan juga seterusnya kepada pembentukan negara, cikgu. Ya, ya betul. Dan kita kena jawab sebagai calon-calon STPM, kena jawab 4 soalan, 2 bahagian A dan 2 bahagian B. Baiklah. Kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ini banyak lagi konsen dari cikgu. Kita akan jumpa anda selepas ini dalam Direkt TV KPM. Jangan ke mana-mana. Direkt TV KPM. Direkt TV KPM. Bertemu kembali kita dalam sukses STPM 2021, tentunya dalam mata pelajaran sejarah untuk semester 3. Baik cikgu, untuk segmen kali ini, cikgu katakan kepada saya kita akan ceritakan berkisar tentang format soalan. Betul cikgu? Ya, betul. Baik, jom kita mulakan. Alright. Okey, jadi kita lihat ini yang paling penting ya, pelajar-pelajar yang menonton kita pada hari ini kena lihat, dan saya percaya semua dah diajar di sekolah. Ini adalah sebagai ulang kaji sahaja Irfan, sebab pelajar tak lama lagi akan menghadapi peperiksaan. Betul. Okay. Jadi setiap soalan, walaupun soalan sejarah ni senang ya Irfan, untuk tingkatan 6 STPM, soalan sejarah SEM 3 senang. Dia hanya satu ayat sahaja. Ya? Jadi daripada satu ayat itu dia ada 4 elemen ataupun 4 bahagian yang pelajar ataupun calon-calon kena lihat, iaitu tugasan, kehendak atau isu soalan, latar masa dan latar tempat. Okey, jadi kita akan pergi satu-satu apakah setiap bahagian ini ya Fan ya. Okey, jadi kita lihat. Okey. Yang pertama, ini contoh soalan yang saya kata soalannya senang sangat. Satu kan? Ayat sahaja. Satu ayat sahaja. Huraikan prinsip umum Undang-Undang 99 Perak dalam mengekalkan keamanan masyarakat di Perak pada abad ke-19. So satu ayat sahaja. Okey, tapi dari satu ayat ini ya, pelajar-pelajar kena lihat, kena cari 4 perkara ini. Yang pertama, apa tugasan dia? Yang kedua, apa kehendak atau isu yang dikemukakan oleh soalan? Yang ketiga, di mana tempat soalan itu ditanya? Kawasan yang ditanya. Dan yang ketiga, yang keempat, bila? Bilakah kehendak soalan, supaya pelajar-pelajar tidak terpesong daripada apa yang ditanya oleh soalan. Jadi kena, bila dapat soalan, pastikan cari dulu 4 perkara ini. Jangan tinggal mana-mana bahagian. Baik. Ya. Okey, sekarang kita lihat. Ini yang kedua. Contoh yang kedua. Bagi sejarah Asia Tenggara. Okey. Terangkan sistem pemerintahan kemaharajaan yang diamalkan di Vietnam. So, kita tahu di sini tempatnya Vietnam. Okey. Bila sebelum campur tangan kuasa barat. Nanti saya akan perincikan keempat-empat bahagian ini ya. Okey, kita teruskan. Okey. Ini tugasan. Bila pelajar-pelajar dapat soalan, pastikan lihat dulu apa yang dia tanya. Ya, sebab nampak kadang-kadang macam dia tanya benda lain, kita jawab benda lain. Betul. Ya. Misalnya, terangkan, jelaskan, huraikan, perihalkan. Dia membawa maksud yang berbeza, Irfan. Ya. Misalnya, yang nombor 9 dan nombor 10.
Okay. Bila dilihat nampak macam sama kan? Betul. Bincangkan, dia cuma dot kat depan, bincangkan, kemudian bincangkan. Ha, nampak macam sama. Tetapi dia adalah berbeza. Yang ke-9, nombor 9 tu dia ada titik-titik, maksudnya ada ayat sebelum bincangkan. Okay. Bincangkan itu di belakang. Di belakang. Ataupun bincangkan tu di depan bagi yang nombor 10. Okey, saya akan lihat di sini. Okey, contoh soalan. Kita tengok. Yang ini sejauh manakah? Okay. Sejauh manakah kepentingan ekonomi mendorong penaklukan British ke atas Burma ataupun Myanmar pada abad ke-19? Okay. Jadi kita tengok sejauh manakah. Okay. Pelajar tak boleh tengok sahaja kepada faktor ekonomi. Okay. Ya? Kalau soalan itu sejauh manakah, maksudnya dia kena terangkan faktor ekonomi dan ada faktor lain. Oh, jadi kita pelajar-pelajar kena fokus kepada kehendak ataupun tugasan soalan itu tadi. Baik, ya? Cikgu. Contoh soalan ini, cikgu, sejauh manakah ni, kalau tadi cikgu cakap kena tambah lagi dengan faktor-faktor lain. Contohnya cikgu, macam mana tu? Okey, apa selain daripada faktor ekonomi? Faktor politik, sosial. Ya, betul. Dan apa yang berlaku kalau pelajar hanya jawab faktor ekonomi? Jadi ini menyebabkan pelajar gagal mendapat markah yang baik. Okey. Jadi kena faham kepada tugasan. Dia suruh kita buat apa, ya? Begitu juga galurkan. Kalau galurkan, maksudnya kena ikut susunan kronologi. Pandai Irfan, ya? Jadi kena tahu, okey, daripada tahun bila ke tahun bila, misalnya soalan ini sehingga mencapai kemerdekaan. Jadi apa daripada mula tahun bila, jadi ikut susunan. Tak bolehlah berpusing-pusing. Daripada tahun 40, 41, kemudian balik ke 39, jangan lompat ataupun patah balik belakang. Ini maksudnya, jadi kita kena ikut kronologi. Okey, yang ini yang saya sebutkan tadi, bincangkan. Bincangkan di depan, bincangkan di belakang. Soalan ini kita nampak macam sama. Dua-dua pun faktor ekonomi yang mendorong campur tangan British. Soalan ini nak tentang kenapa British campur tangan. Tapi yang pertama tu bincangkan di depan, yang kedua bincangkan di belakang. So ini yang kita kata nampak sama tapi tak sama. Berbeza. Okay. Jadi bincangkan di depan, maksudnya kita hanya bincangkan faktor ekonomi. Bincangkan di belakang, macam sejauh mana tadi, selain daripada faktor ekonomi, masukkan faktor politik dan juga sosial. Alright. Kemudian yang kedua, kehendak. Dia nak apa? Tadi tugasan. Yang kedua adalah kehendak. Apa yang dia nak? Dia nak prinsip-prinsip umum. Okay. Jangan baca separuh soalan. Baca semua soalan. Prinsip-prinsip umum dalam mengekalkan keharmonian masyarakat. Dia membawa maksud yang berbeza. Kalau dia terangkan prinsip umum, calon ataupun pelajar hanya tulis je. Okey. Okay. Prinsip yang pertama, fasal 99, dia ada fasal. Fasal 1, okay. Fasal 2, fasal 3, sampailah fasal 99 contohnya. Tapi tak jawab soalan, sebab soalan dia nak mengekalkan keharmonian. Bagaimana fasal 1 boleh kekalkan keharmonian? Jadi ini pelajar-pelajar kena faham. Baik. Cikgu, maknanya dalam menjawab soalan seperti ini, kalau kita dapat soalan yang begini, kita kena huraikan sedikit. Jelaskan kenapa prinsip umum undang-undang, contohnya fasa 1 itu dapat mengekalkan keharmonian masyarakat. Betul. Itulah kehendak soalan. Apa yang berlaku kadang-kadang pelajar baca separuh. Huraikan prinsip saja. Jadi prinsip secara umum tidak menjawab soalan. Betul. Irfan, dia kaitkan dengan mengekalkan keharmonian. Baik. Jelas, ya? Jelas, cikgu. Okay. Terima kasih. Alright. Kita teruskan. Okey. Seterusnya kita tengok latar masa. Bila berlaku? Latar masa ini tidak semestinya tahun. Selalu orang ingat, oh, sejarah ni mesti tahun-tahun je, kan? Hafal tahun. Tak semestinya tahun. Tapi kita tahu bila ia berlaku. Misalnya dia kata, huraikan penglibatan Malaysia dalam Commonwealth selepas mencapai kemerdekaan. Jadi kita tahu bahawa dia selepas
Merdeka. Jadi kita tahu Merdeka 1957. Walaupun dia tak tulis dekat situ 1957, tapi kita tahu Merdeka maksudnya 1957. Atau soalan yang kedua, kita tengok huraikan perkembangan pendidikan zaman kolonial. Tu pun kena faham bila zaman koloni itu di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Okay. Jadi kita kena cerita sampai Perang Dunia Kedua saja. Perang Dunia Kedua bila? Sampai situ je dia berhenti. Kalau walaupun kita baca dia sampai Merdeka ke, tapi soalan tu tanya sampai ataupun sebab dia kata sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi sampai sebelum perang. Jadi tak boleh dah, kalau dah 1940 tu dah keluar daripada time frame. Jadi ini yang menyebabkan nanti pelajar gagal mendapat markah yang baik. Okey, Cikgu Ipan nak tanya. Sekiranya tadi ada pelajar yang menjawab sebegitu, itu, maknanya dia jawab berdasarkan lebih dari tahun 1940 kan? Markah akan ditolak ataupun tidak akan diambil kira, Cikgu? Tidak akan diambil kira. Okey, tapi tidak akan ditolak lah. Untuk pemarkahan dia tak ada tolak markah. Okay. Kalau apa yang kita bagi, itu yang kita akan dapat markah. Yang paling penting kita kena ikut soalan. Ya, betul. Okay. Kehendak soalan tengok kepada masanya. Okey, kita lihat latar tempat. Okay. Yang cik terakhir tadi, yang keempat adalah latar tempat. Latar tempat itu lokasinya di mana? Soalan itu tanya di mana? Adakah dia tanya di Tanah Melayu secara umum? Ataupun dia tanya di Perak? Dia tanya di Terengganu? Jadi kita kena tengok soalan. Kalau dia kemungkinan untuk tanya dua, kita kena jawab dua. Misalnya yang ini, analisiskan sebab berlaku penentangan di Perak dan Terengganu. Jadi macam mana kita jawab Perak pun secara detail, tapi kita gagal jawab tentang Terengganu, ini akan menyebabkan kita gagal mendapat markah yang baik. Jadi kena dua-dua. Kalau soalan tu tanya dua, kita memang kena bagi dua. Ya, kalau ditanya Tanah Melayu, okey, kita boleh bagi contoh dalam tu, tak kisah negeri mana. Tapi kalau dia memang jelaskan Perak, Terengganu, mesti sebut ikut yang dia tanya. Okey. Cikgu Ifan ada soalan, Cikgu. Kita patah balik kepada slide yang sebelum ni. Boleh. Baik, sekiranya untuk menjawab soalan begini, Cikgu, ada Perak dan Terengganu. Bagaimana dari segi struktur jawapan? Adakah perlu sama balance ke macam mana, Cikgu? Betul, ya. Jadi kita kena seimbang. Seimbang. Maksudnya kita kena ceritakan penentangan, sebab penentangan di Perak dan sebab penentangan di Terengganu. Ini ya, terutamanya untuk bahagian B. Bahagian B ada, mungkin dia akan tanya di Filipina dan Indonesia, contoh. Okay. Jadi kena bagikan dua-dua. Jadi sentiasa lihat empat perkara tadi, iaitu tugasan, kehendak, latar tempat dan latar masa. Okey, bagus. Baik, jadi Cikgu, ini adalah perkara yang sangat penting, ya Irfan. Okey, Cikgu. Baik. Terima kasih atas penerangan untuk segmen ini. Yang paling penting kena ingat empat perkara itu sebelum anda menjawab soalan di segmen kita, iaitu dalam semester 3 ni, Cikgu. Yang pertama ada tugasan, kedua kehendak soalan, yang ketiga latar tempat, dan juga yang terakhir latar masa. Kalau tak ada satu elemen tu, mungkin anda akan mendapat markah yang kurang, betul, ya Cikgu. Betul. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Sukses STPM 2021, tentunya dalam mata pelajaran sejarah untuk semester 3. Cikgu, kalau tadi kita dah ceritakan dan kongsikan kepada penonton mengenai format soalan, untuk segmen kali ini pula kita akan ceritakan mengenai apa pula, Cikgu? Okey, untuk segmen yang ini, ya, yang seterusnya kita akan lihat pula, kita dah tahu soalan. Betul. Sekarang kita kena tahu jawapan. Bagaimana untuk pelajar-pelajar menjawab soalan sejarah STPM kertas ataupun semester yang ketiga. Okey. Silakan, Cikgu. Jadi kita teruskan. Untuk format jawapan, setiap jawapan perlu ada tiga. Tadi soalan ada empat. Sekarang kita tengok jawapan mesti ada tiga perkara yang pelajar-pelajar mesti ada untuk mendapat markah yang baik dalam jawapan. Iaitu perlu ada pendahuluan, isi dan
kesimpulan. Dan kita akan tengok apa dia pendahuluan, apa dia isi dan apa dia kesimpulan. Okey. Sebelum tu, untuk markah, ya, taburan markah, markah untuk setiap soalan yang satu ayat tadi, dia ada 20 markah. Okey. 20 markah, sekiranya pelajar-pelajar amat cemerlang, markahnya 18 hingga 20. Okey. Manakala paling lemah ataupun amat lemah, 0 hingga 5. Dan perkara ini rasanya semua pelajar dah tahu sebab ini kita berada di semester yang ketiga, ya. Kemudian dimensi. Dalam setiap jawapan perlu ada pengetahuan. Okay, jadi kita perlu ada pengetahuan yang membawa kepada 8 markah. Takulan, reasoning. Kenapa? Okay, bila dah ada pengetahuan, kita kena hurai. Kita tak boleh bagi hanya poin sahaja. Tak ada huraian, tak boleh. Ya? Sebab kita berada di kertas sejarah STPM, perlu ada huraian. Contoh, bukti kepada fakta tersebut dan komunikasi. Komunikasi ni maksudnya bagaimana kita menulis. Dia punya penanda wacana, adakah dia coherent, dia tersusun. Jadi itu juga ada markahnya. Maksudnya cikgu, struktur ayat pun kena betul, cantik. Gramatis pun dia ambil kira juga. Jadi kita akan memudahkan untuk pemeriksa, guru-guru anda untuk faham bila jawapan itu dibuat. Okey? Jadi kita tengok. Sekarang kita nak bincang bagaimanakah contoh jawapan yang baik untuk soalan ini. Okey, contoh soalan. Tadi, huraikan penglibatan Malaysia dalam Commonwealth selepas mencapai kemerdekaan. Okay. Kalau kita tengok soalan ini, kita ingat balik ada 4 perkara tersebut, iaitu huraikan. Okay, huraikan. Dia punya kehendak, dia nak kita hurai. Jadi tak apa, tak ada galurkan yang ikut kronologi. Dia hanya perlu hurai sahaja, kan? Hurai. Kemudian hurai tentang apa? Apa isunya? Isunya adalah penglibatan Malaysia di mana dalam Commonwealth. Okey, dalam soalan ni kenapa cikgu kata ada 4, tak ada latar tempat? Kita tahu bahawa ini memang di Malaysia. Jadi Commonwealth, kita dah tahu negara Commonwealth. Apa sahaja penglibatan Malaysia dalam Commonwealth, itulah tempatnya. Okey. Ya. Dan selepas mencapai kemerdekaan. Maksudnya selepas 1957. Itu adalah latar masanya cikgu, ya? Ya, betul. Jadi sekarang kita nak tengok bagaimana untuk dapat yang 20 tadi. Kan kita kata markah yang terbaik itu 20. Okey. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini mesti ditulis dalam satu perenggan yang mula-mula. Okay. Jadi dalam satu perenggan, jangan tulis dekat perenggan yang kedua tu dah isi. Jadi sebelum mulakan isi, mesti ada pendahuluan di perenggan yang pertama. Okey, dan dia menerangkan secara umum apa, bila, siapa, bukan jawapan. Hanya terangkan secara umum sahaja. Ya, nanti kita akan lihat contoh. Kemudian jangan salin soalan. Ini jangan kita buat. Kan dah form 6 dah, dah tingkatan 6 ataupun kita kenali sebagai pra universiti, kan? Jadi dah masuk universiti tak payah salin soalan, dah ada dalam kertas soalan. Jadi calon-calon tak perlu salin balik soalan. Dan ayat akhir kaitkan dengan kehendak soalan. Okay. Jadi maksudnya kita faham. Kalau dia tanya contohnya, nilaikan. Jadi kita dah boleh menilai dalam ayat akhir tersebut. Kita bagi sedikit teaser lah cikgu. Macam, macam mana kita nak teruskan dengan jawapan kita untuk perenggan yang seterusnya. Betul. Jadi supaya pemeriksa tu dah tahu kita ada stand ataupun kita punya pendirian di situ. Jadi ini akan menjadikan jawapan kita lebih baik, lebih menarik untuk dapat markah yang tinggi. Okey. Sekarang kita tengok contoh soalan tadi kan Commonwealth. Okey. Jadi dalam pendahuluan apa, siapa, bila, kenapa, yang ini yang boleh. Maksudnya secara umum. Jadi janganlah kita macam fikir oh kena ada, ya. Perlu ada. Okey. Jadi kita ambil mana-mana yang sesuai. Misalnya Commonwealth. So apa? Apa itu Commonwealth? Maksud Commonwealth tu apa? Siapa negara anggota Commonwealth? Bila kita masuk? Kenapa kita masuk? Ini kepada contoh mana yang sesuai. Jadi ini adalah contoh. Dan ayat akhir kita kaitkan dengan kehendak soalan. Misalnya soalan tadi tanya penglibatan.
Jadi kita sebut penglibatan Malaysia, so menunjukkan bahawa kita faham kehendak soalan. Jadi kalau kita lihat secara umum, Commonwealth apa dia? Saya tak baca dia, tapi boleh lihat pertubuhan secara sukarela bekas tanah jajahan. So apa? Siapa? British lah, dia punya ketua kepada Commonwealth. Bila pada 1931. Okay. Kenapa? Okey, adalah untuk membentuk persahabatan dalam kalangan negara anggota, kerjasama dan sebagainya. Ini tak berkaitan dengan isi lagi. Kan, sebab soalan dia penglibatan, tapi kita terangkan secara umum je. Kita boleh buka dimah sedikit. Ya, betul. Kita pengenalan sahaja. Kemudian ayat yang akhir kita masukkan kepada penglibatan Malaysia dalam Commonwealth dapat dilihat dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial. Betul. Contohnya. Tapi kita tak sebutlah apa politik itu akan masuk dalam isi. Jadi ini yang kita katakan sebagai pengedahuluan ataupun pengenalan, intro. Kita kenalkan kepada soalan itu terlebih dahulu. Yang paling penting ayat terakhir itu mesti kita kaitkan dengan kehendak soalan. Ya, betul. Baik. Okey. Kita lihat seterusnya isi. Yang pula ini yang penting, yang perlu ada dalam jawapan. Okey. Isi ditulis daripada perenggan yang kedua. Jadi, kalau kita terus dari Commonwealth tu, isinya kita terus masuk perenggan yang pertama. Jadi, kita dah tak ada pengenalan. Betul. Pendahuluan dah tak ada. Dia dah jadi isi. Atau isi itu dikira sebagai pendahuluan. Jadi kita dah kurang satu isi. Dah rugi markah kat situ. Ya, betul. Dah rugi markah dekat situ. Kemudian yang ni, bila tulis, walaupun kita ada banyak idea, pastikan tulisan itu mudah dibaca. Tak cantik tak apa. Janji senang dibaca. Betul. Kita kena lembutkan hati pemeriksa, wahai kawan-kawan yang berada di rumah. Betul. Untuk kita mendapat markah yang baik. Ha, nanti. Betul. Dan kadang-kadang cikgu kan, cikgu-cikgu sejarah STPM ni pun semuanya dah remaja berusia. Jadi kita kena tolong kasihan. Jadi dengan tulisan yang mudah dibaca. Okay? Kemudian setiap isi ditulis mengandungi pengetahuan, huraian, contoh dan penegasan. Jadi setiap isi itu perlu ada dia punya pengetahuan. Maksudnya apa fakta dia? Tapi tak boleh masuk fakta sahaja. Kena ada, kita kena elaborate, kita kena hurai, kita kena bagi contoh, huraian, takulan, reasoning ya kepada jawapan. Contoh yang sesuai barulah kita boleh mendapat markah yang baik. Okey. Kemudian jawapan jangan umum. Ini maksudnya kalau ada huraian, takulan, dia akan jadi tak umum lah. Kita tak bolehlah sebut jawapan secara umum. Malaysia menyertai Commonwealth bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada huraian, tak ada contohnya. Dan tak ada markahnya. Betul. Okey. Jawapan jangan terlalu ringkas dan kita rancang supaya tidak terpesong. Jadi jangan, kalau kita kena lihat, kalau dia tanya misalnya kalau soalan tahun, macam mana kita tahu pun apa yang berlaku sekarang? Jangan, sebab kita takut dia terpesong. Ikut balik kepada empat itu tadi. Jadi kita lihat, ini contoh. Okey, kita ambil satu penglibatan Malaysia dalam Commonwealth, iaitu dalam Cogem, iaitu persidangan ketua-ketua negara Commonwealth. Jadi itu faktanya. Faktanya adalah Malaysia terlibat dalam persidangan ketua-ketua negara Commonwealth. Tapi itu tak ada apa-apa. Hanya ada fakta, tak ada huraian. Jadi kita kena huraikan apa dia. Contohnya, contoh kita pernah jadi tuan rumah di Langkawi. Di mana di situ kita mengutarakan isu berkaitan alam sekitar. Deklarasi Langkawi. Jadi ini adalah contoh. Apa pelibatan Malaysia? Malaysia terlibat dalam Cogem. So apa huraiannya? Malaysia pernah menganjurkan ataupun pernah menjadi tuan rumah kepada Cogem. Di mana? Di Langkawi. Bila? 1898. Apa isu yang disuarakan? Isunya adalah Deklarasi Langkawi. Tentang apa? Tentang pencemaran. Jadi nampak tak jawapan kita akan jadi cantik. Betul. Jelas. Okay. Kemudian kita bagi contoh yang kedua. Malaysia semasa persidangan di Auckland, New Zealand,
kita telah dipilih bersama 7 negara lain menganggotai kumpulan bertindak Commonwealth peringkat menteri. Jadi di sini Malaysia telah terlibat dalam berkaitan dengan amalan demokrasi. Ya, di mana jadi kita dah jawab ayat akhir kita, jelaslah Malaysia telah melibatkan diri secara aktif dalam Cogem. Okay. Ini bukan kesimpulan yang besar. Ini untuk poin itu sahaja. Itu penegas saja, kan? Ya. Yeah. Jadi kita akhirkan dengan Cogem juga. Kemudian barulah masuk isi yang kedua, tiga dan empat. Okey. Alright. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ditulis di perenggan yang terakhir. Rumusan bagi isi jangan ulang fakta. Jadi kita buat secara umum sahaja. Okey, misalnya jelaslah Malaysia telah melibatkan diri dengan aktif dalam Commonwealth. Dan kita boleh keluarlah sikit tak berkaitan dengan jawapan. Misalnya banyak faedah yang diperolehi melalui penyertaannya, Malaysia memberi berbagai-bagai sumbangan. Yang ini boleh secara umum. Jadi boleh juga kalau keluar daripada time frame kesimpulan. Kalau katakanlah contoh yang lain, kita boleh masukkan kalau ditanya sebelum merdeka, kita boleh masukkan lepas merdeka dalam kesimpulan. Ya. Jadi huraiannya adalah secara umum yang akhir sekali untuk kesimpulan setelah kita buat rumusan. Baik, cikgu. Terima kasih. Cikgu Ifan ada soalan, cikgu. Selalunya kan, untuk pelajar-pelajar cikgu ni, selalunya mereka akan kehilangan markah ataupun kurang markah di mana, cikgu? Bahagian isi ke penelur atau penutup kesimpulan? Okey. Untuk pembahagian markah, kita lihat yang tadi. Dia tak ada markah pengetahuan, pengenalan, isi dan kesimpulan. Okay. Kita tengok tadi, yang tadi itu iaitu pengetahuan, takulan dan dia punya komunikasi. Okay. Jadi bagaimana dia kena bergabung semua ini untuk mendapat markah yang baik. Baik, cikgu. Itulah dia penjelasan bagaimana cara untuk kita mendapat markah yang terbaik dalam peperiksaan STPM Sejarah Semester 3. Sekarang ini kita dah akan berhenti berehat seketika, boleh cikgu? Ya, boleh. Kita berjumpa lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses STPM 2021 bersama saya Irfan dan juga Cikgu Suaina. Baik, Cikgu Suaina. Untuk segmen kali ni, Cikgu, kalau tadi kita dah ceritakan cara untuk menjawab format dan juga soalan dan jawapan, untuk segmen kali ni apa pula yang kita bincangkan? Okey, terima kasih. Kita teruskan. Untuk segmen ini saya akan terangkan kesilapan yang perlu kita elakkan. Betul. Ini yang paling penting sebab kita nak dapatkan sebanyak mungkin markah. Jadi ini yang perlu kita elakkan. Okay. Kita dah tahu apa dia punya bentuk soalan, bagaimana untuk menjawab. Sekarang kita akan lihat apakah kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar yang menyebabkan dia tak boleh dapat markah 20 bagi setiap soalan. Okay. Satu soalan 20 markah, keseluruhan kertas 3 ataupun di semester 3 markahnya adalah 80. Ataupun wajarannya 29%, cikgu. Ya, betul. Baik. Daripada 100% keseluruhan kertas sejarah STPM. Yang pertama, yang ini selalu pelajar. Saya pun buat dulu benda ni, cikgu. Bukan sahaja STPM sejarah, kebanyakannya. Betul. Ya, semua pun buat, iaitu meramal soalan. Jadi tolonglah, ya, jangan ramal soalan. Kita boleh buat analisa soalan. Analisa maksudnya kita lihat apa soalan yang dah keluar, apa yang pernah ditanya, apa yang lama tak keluar, tetapi bukan meramal soalan. Sebab tak semestinya soalan yang keluar tahun lepas tak keluar lagi tahun ini. Betul. Membuat analisa tak salah. Tengok mana yang lebih berat, yang lebih diberi fokus, tak salah. Tapi yang salah, kita meramal soalan. Okey, saya hanya baca topik ni je. Topik ni saya tak nak baca sebab confirm soalan ni keluar.
kita tak boleh meramal. Baik. Tolong ya. Tolong jangan buat perkara ini. Kalau sambung belajar nanti pun Irfan jangan buat lagi. Betul. Kalau tak, cikgu mungkin akan memakan diri kita. Ya, betul ya. Kalau boleh kita baca semua dan fahamkan semua konsepnya. Benar ya. Boleh mungkin penekanan kepada beberapa topik. Misalnya dalam sejarah SEM 3 kita ada 4 tema. Baik. Daripada 4 tema ini hanya 3 tema yang akan ditanya. Mungkin kita boleh beri penekanan. Mungkin kita boleh beri kepada tema 1 atau tema 4 misalnya. Tetapi tak boleh kita kecilkan lagi. Okey, saya hanya nak baca tema 1. Tema 1 saya hanya nak baca bab 1. Bab 2, 3 saya tak nak. Itu seolah-olahnya kita meramal. Tidak, kita kena tahu semua. Ya? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kesilapan yang selalu calon ataupun pelajar buat adalah gagal memahami istilah atau konsep. Tak faham. Istilah, misalnya bukan sahaja istilah, misalnya kita kata selepas perang dunia, tak tahu. Okay. Ataupun mungkin dia gunakan perkataan dekolonisasi. Kita tak tahu apa dia dekolonisasi. Tak faham. Kita tahu bagaimana proses nak memberi kemerdekaan. Kita tahu bagaimana perluasan kuasa. Tapi dia tanya tentang imperialisme. Kita pun kata, oh kita tak belajar, kita tak baca. Sebenarnya kita gagal memahami istilah atau konsep. Jadi ini kita kena tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan sejarah. Misalnya nasionalisme, dekolonisasi, itu semua perkara-perkara yang kita kena tahu. Ya, kadang-kadang soalan itu mudah, tapi hanya kerana kita tak faham. Jadi menyebabkan kita gagal menjawab dengan baik. Jadi ini adalah perkara yang kita kena lihat. Dan ingat balik yang saya sebut tadi, faham betul-betul kehendak soalan. Soalan nak apa? Kalau dia kata misalnya tadi dalam ekonomi, jadi kita hanya huraikan tentang ekonomi. Tak perlu huraikan politik dan sosial. Jadi ini pelajar-pelajar kena lihat ya. Kena faham betul-betul konsep, istilah, kehendak soalan itu sendiri. Alright. Dan seterusnya, tidak membaca soalan dengan teliti. Ini perkara yang sering dilakukan oleh pelajar. Terutamanya, jika pelajar dia dah ready untuk soalan itu. Saya bagi contoh, misalnya soalan dia, dia memang ready dengan Undang-Undang 99 Perak. Okey, dia memang bersedia. Jadi bila dia nampak soalan undang-undang, dia terus okey, undang-undang di Perak katakan contohnya. Yeah. Jadi dia dia dah baca. So dia pun buat prinsip pertama, kedua, ketiga. Salin semua. Sebenarnya soalan yang benar adalah undang-undang adat. Jadi perkara di sini dia tak teliti. Bila dia sebut undang-undang adat, maksudnya adat Pepatih, adat Temenggung. Betul. Jadi tadi dia dah jawab Undang-Undang 99 Perak. Jadi ini memang sangat terpesong. Dan pelajar ini dia tahu dua-dua. Undang-undang dia tahu, adat dia tahu. Cuma dia tidak teliti. Orang kata apa? Excited sangat. Seronok sangat. Soalan yang baca keluar. Tapi ambil masa untuk baca, fahamkan keempat-empat yang kita sebut dari awal tadi. Betul. Okay. Okay. Seterusnya, menghafal contoh jawapan. Ini memang kerap berlaku. Lepas tu pelajar akan salahkan buku ke apa ke. Kita memang ada banyak modul-modul atau model-model soalan yang di pasaran. Okey, tidak menjadi kesalahan untuk pelajar-pelajar baca, lihat, ambil model-model, modul-modul yang dikeluarkan itu sebagai rujukan. Yang salahnya adalah menghafal jawapan. Sebab nampak sama soalan dengan kertas model, tapi sebenarnya berbeza. Hanya kerana perkataan sedikit yang berbeza, mungkin sejauh manakah soalan itu tadi galurkan misalnya. Yang lain semua sama. Okay. Ataupun yang dalam buku tadi bincangkan faktor perluasan kuasa. Okay. Yang soalan yang ditanya perluasan kuasa disebabkan faktor ekonomi. Bincangkan di belakang.
Jadi pelajar akan jawab ikut model yang dia baca ataupun modul yang dia dapat. Tetapi soalan tak sama. Sebab tu kita kata jangan hafal contoh jawapan. Budaya menghafal ini bukan, tidak, memang bukan, memang tak boleh digunakan untuk STPM. Betul. Kita dah boleh berfikir. Kena fikir, kena lihat betul-betul apakah kehendak soalan. Baik. Dan jawab mengikut kehendak soalan, bukan jawapan. Jawapan dalam buku tu saya selalu ingatkan pelajar-pelajar, tak salah, tapi betul untuk soalan buku tu. Dan soalan peperiksaan dia lebih kurang sama. Tak sama. Tak sama. Nampak sama tapi bukan dia. Jadi ini yang kesilapan yang pelajar perlu elakkan. Okey, dan seterusnya tak rangka jawapan. Merangka jawapan ni maksudnya bukan ambil dulu tulis tak sempat. Hanya ada 2 jam, satu soalan 30 minit. Jadi bukan rangka yang maksudnya merangka tulis benar, tak. Betul. Jadi at least kita tahu poin dia. Poin tu kalau dia nak tentang politik, ekonomi, sosial, jadi kita boleh tulis dulu. Betul. Di tepi, di soalan ke, di kertas lain. Okey, mesti ada 3 ni. Supaya kita tak lari daripada kehendak soalan. Jadi kalau, dan bila ada pembahagian macam contoh tadi Terengganu dan Perak, kita ada rangka jawapan untuk Terengganu dan Perak, dan kita tak fokus kepada satu sahaja. Misalnya kalau ditanya huraikan faktor politik, ekonomi dan sosial, kita rangka mesti ada ekonomi, politik dan sosial. Kita tak boleh fokus hanya kepada ekonomi. Politik, sosial tak. Jadi kita gagal merangka. Bila kita gagal merangka, nanti ini akan menyebabkan kita apa, akan kehilangan markah. Dan cikgu, dalam kita menjawab soal sejarah ni, kita bercakap mengenai fakta, cikgu. Dan kadang-kadang terlalu banyak membuatkan kita keliru. Sebab itu pentingnya untuk kita buat rangka jawapan terlebih dahulu. Betul. Kan, untuk kita bezakan yang mana satu jawapan yang kita perlukan. Betul. Dan jadi rangka ini juga perlu bila kita tengok kepada time frame tadi. Betul. Latar masa. Dan satu yang saya kena ingatkan di sini, kita belajar ya untuk sejarah ini ada time frame-nya sendiri, iaitu 1800 hingga tahun 2000 sahaja. Betul. Jadi apa sahaja soalan, kalau walaupun dia tanya selepas merdeka, misalnya dia tanya tentang Commonwealth tadi, kita tak boleh bagi jawapan yang berlaku tahun lepas, tahun 2020, tak boleh, sebab sukatan pelajaran sehingga tahun 2000 sahaja. Jadi walaupun nampak macam boleh, okay, peranan yang di Pertuan Agong sebagai contoh, huraikan peranan yang di Pertuan Agong, tapi sehingga tahun 2000, sebab kita mengikut kepada sukatan. Jadi itulah yang pentingnya, kita merangka jawapan supaya kita tak keluar daripada kehendak soalan yang ditanya. Okay? Dan yang terakhir juga yang selalu pelajar buat adalah masa tak seimbang. Okay. Kita dah kata soalan hanya 4, 2 bahagian A, 2 bahagian B. Setiap soalan itu kita peruntukkan hanya 30 minit sebab kita ada 2 jam. Betul. 30, 30, 30, 30. Soalan. Setiap soalan 20 markah. Apa yang berlaku sekiranya pelajar dia jawab lama, dia tengok soalan satu tu dia buat, katakanlah tadi saya ambil contoh yang mudah tentang Undang-Undang 99 Perak. Betul. Dia memang dah baca. Jadi dia jawab sedetail-detailnya. Okey. Untuk soalan itu, 1 jam. 1 jam? Contoh. Lagi 3 nak jawab macam mana tu? Ya, betul. Dan markah maksima berapa? 20 sahaja. 20 sahaja, dan dia pasti ke dia dapat 20? Tapi yang pasti dia dah hilang 20 markah. Betul. Yang dia tak jawab tadi. Okay? Selalu pelajar kata, cikgu saya hanya sempat 3 soalan. Alamak. Jadi yang tu tak pasti lagi 20 markah. Ya, mungkin ada silap di mana-mana. Tapi yang pasti kita dah buang 20 markah untuk soalan yang kita jawab, yang sepatutnya kita jawab, kita tak jawab. Jadi inilah ya sebagai rumusannya kesilapan-kesilapan yang perlu pelajar-pelajar elakkan ya. Okay. Untuk mendapat markah yang baik. Baik cikgu.
Terima kasih Cikgu Suaina kerana berkongsikan kepada kita cara untuk menjawab kertas sejarah STPM semester 3 dan berkongsikan kepada kita tips dan juga panduan untuk mengelak daripada kesilapan yang selalu kita buat semasa peperiksaan Cikgu kan. Yang paling penting kita kena ikut panduan Cikgu bagi tadi. Contohnya kita kena ikut empat untuk soalan: tugasan, kehendak soalan, latar masa dan juga latar tempat. Dan jangan lupa untuk kita membuat pendahuluan, isi dan juga kesimpulan untuk setiap soalan yang diberikan, Cikgu ya. Ya, betul. Dan saya mendoakan agar semua calon-calon STPM mendapat kejayaan dalam peperiksaan kelak. Dan sedikit tips dari Cikgu. Terakhir, silakan Cikgu. Okey, yang terakhir, saya harap apa yang penting kita adalah berusaha ingat balik perkara-perkara yang penting yang saya dah sebutkan tadi. Sekiranya pelajar-pelajar berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah saya doakan kejayaan buat semua. Terima kasih, Fan. Terima kasih Cikgu. Yang penting usaha, doa dan tawakal. Kalau nanti kita jumpa lagi, assalamualaikum. Berjumpa lagi. Bye-bye.